tua. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Berjemur sih, cuman mukanya ditutup, udah takut hideung katanya. Lesti dan Bilar sebentar lagi akan bertemu. Namun nyatanya sampai detik ini Rizky Bilar masih berada di Bandara Ngurah Rai. Mereka masih transit, yakni rombongan Rizky Bilar. Namun ada hal yang menarik, yakni ketika Rizky Bilar menyibukkan menggendong keponakan dan bermain dengan adik Lesti, Reddy. Ya, karena rindu mungkin ya guys ya, ingin menyibukkan diri, kebelet ingin ketemu dengan sang kekasih. Begitupun kekasihnya yang ada di sana. Rupanya ia juga ingin cepat-cepat bertemu dengan pujaan hatinya yang lagi digoda nih sama Syadkil dan Valdi tentunya. Ya, Rizky Bilar sendiri menghabiskan waktunya di Bandara Ngurah Rai dengan bermain dengan keponakannya. Ya, nampak senyum sumringah karena sebentar lagi akan bertemu sang kekasih. Di sela-sela itu juga dia bercengkrama dengan Reddy, adik Lesti, sekali ia chat kekasihnya yang jauh di sana. Lesti di Sumba, Rizky Bilar masih di Bali. Ya, seru sekali kan bukan guys? Ya, namun sebentar lagi mereka pasti so pasti bakal ketemu, melepaskan rindu dan liburan bersama keluarga mereka. Ya, nampak Lesti menunggu-nunggu sang kekasih yang masih dalam perjalanannya. Tentu hal itulah yang membuat suasana semakin romantis dan nuansa semakin indah saat mereka liburan di Sumba pada hari ini. Ya, selain si Dedek menunggu dan udah ngebet kangen sama kekasih hatinya, dia juga bermain. Ya, menggoda sang ibu menghilangkan kepenatan. Ya, si Mama Reddy yang lagi berjemur, iya goda guys. Ya, gimana gak digoda. Kada kerjaan, biasanya kan dia guyon sama Bang Bi. Tentu untuk menghilangkan suntuk dan rasa rindu yang menggebu akan kekasihnya itu, si Dedek menggoda si Mama yang lagi berjemur. Namun lucunya si Mama waktu berjemur pun dia ya menutup mukanya karena takut gosong katanya guys ya. Lucu banget bukan? Ya biasalah, kita kan sekarang memang di masa pandemi sekarang ini kita bagusan selalu mendapatkan sinar matahari agar tubuh kita jadi sehat dan imun tubuh meningkat. Tentu sama halnya yang dilakukan oleh Mama Reddy, mamanya Lesti, yakni berjemur. Ya, itulah kabar-kabar terbaru kerinduan mereka berdua yang sebentar lagi akan bertemu. Namun nyatanya ini ada sedikit keterlambatan karena memang mereka masih menunggu pesawat yang akan menuju Sumba tentunya. Ya, semoga dilancarkan segala urusannya dan semakin diperindah hubungannya serta juga liburannya juga apik dan menarik tentunya. Dan so pasti semoga survei kali ini dalam rangka mencari tempat dan lokasi honeymoon Lesti dan Bilar, moga-moga mereka berdua mendapatkan lokasi yang tepat sesuai dengan keinginan mereka tentunya. Ya, itu saja kabar terbaru di pagi hari ini setelah mereka, yakni rombongan Bilar, transit di Bali dan si Dedek sudah tak sabar menunggu kekasihnya itu segera datang. Itu saja, jangan lupa kira-kira bagaimana menurut kalian tentang kabar di hari ini tentang Dedek Lesti dan Bilar yang sebentar lagi akan bertemu.
di Sumba tentunya. Oke? Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.